عن ابي المنذر ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجلا لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاه فقيل له او فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ما مشي إلى المسجد ويرجعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وفي رواية إن لك ما احتسبته الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد حديث أبو ساتو رياض المنذر أبي بن كعب الله عنه قال كان رجل ada أو رنك Lalam aku tidak mengetahui ada seorang abad minal masjid minhu yang lebih jauh tempatnya dari masjid daripada itu orang rumahnya berarti paling ujung sendiri. Tapi lah tuhti uhu tidak pernah ketinggalan satu sholat pun berjamaah di masjid. Istiqomah sholat di masjid walaupun rumahnya paling jauh. Paling jauh. Fakilah lahu maka dikatakan kepada dia au atau prowi syak di sini gultulahu berarti siapa ini Ubay bin Ka'ab aku berkata kepada dia kata Ubay taurai tahimaron. seandainya kamu membeli seekor kuda sepeda pancar kalau bahasa sekarang misalnya seekor himar keledai tarkabu yang kamu bisa naiki untuk pergi ke masjid itu himar Virtual ma ada di kegelapan malam hari, wafir rombo ada di panasnya siang hari. Ini orang siang-siang juga berangkat ke masjid padahal panas ada di sana malam hari gelap tetap berangkat ke masjid ya ada lampu dulu. Walhasil sholat di masjid tidak pernah ketinggalan padahal rumahnya paling jauh di, diusulkan eh, ini beli himar aja murah kok. Dan orang ini mampu, untuk membelikannya. ya, fakola maka orang ini berkata bukan medit, bukan karena kikir. Maya suruni tidak membuat bahagia aku. Anaman An zili ila jambil masjid tempat tinggalku ada di samping masjid. Jangan beli keledai saya. Rumah saya ada di samping masjid. Anak tak tambah senang. Kalau kita kan ndak dolek sih paling cedek jadi gampang yang masjid gitu kan. Cari yang paling dekat. Kenapa? Malas melakus babi. Hah? Aku tidak bahagia kalau seandainya rumahku ada di sampingnya masjid. Ini uridu an yukta Imam saya ilal masjid. Aku berharap ditulis ke pahala untukku. Jalanku menuju ke masjid warujui dan juga pulangku dari masjid idah rojak tuilah ali kalau aku kembali kepada keluargaku pergi ke masjid di jalan setiap jalannya dihitung pahala karena untuk ibadah pulang dari masjid kenapa tanggung jawab keluarga juga pahala lu rugi saya kalau kalau saya rumah saya ada di samping masjid apalagi saya naik keledai saya rugi kenapa kaki keledai yang jalan eman kalau kita kan enggak deket seret udah motor seret bu hitungannya ya bukan jaraknya kalau ente pakai taksi ada argonya itu masih ini dan argonya plus ini karena itu mereka dari itu hitungan pahala bukan hitungan susahnya atau waktunya. Bagallah Rasulullah SAW maka berkata Rasulullah SAW gajah Allah laka kullah Allah telah mengumpulkan itu semuanya pahala bagi musim semuanya dikasih itu pahala semuanya oleh Allah SWT. Wafi riwayah innalaka mahtasabta sesungguhnya untukmu daripada pahala mahtasabta apa yang kamu usahakan. Nah, ihtisab apa yang kamu harapkan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pahala tadi itu. Nah, hadis ini menerangkan uh, kepada kita bahwa hitunglah ya, kamu tadi itu pahala yang kamu dapatkan, hatta dalam gerak gerik kamu. Eman, kamu jalan itu dapat pahala kok, kenapa nggak kamu jalan? Gitu. Kok kamu naik becak misalnya? Kok kamu naik uh, apa namanya, uh, sepeda motor misalnya? Kedua, mungkin kalau kita mau melakukan ini, setiap kita mau nyambangi orang yang sakit, jalan habis. Hah? mau kita misalnya memperbuat cari rezeki yang halal jalan aja dulu paham ya artinya banyak jalan insya Allah nggak perlu olahraga wis sehat lah kita gara-gara memanjakan nafsu kita ini tidak kita mau mobil kemudian pakai sepeda kemudian itu akhirnya perlu olahraga lah olahraga ini kan berarti membuang waktu kamu untuk dzikir membuang waktu kamu untuk untuk un, untuk membaca Quran atau yang lainnya. Inti jalan aja dah. Inti ke masjid jalan. Kamu misalnya anak masih ingat orang-orang tua dulu. Bukan medit berarti mereka dari itu. Pergi ke pasar jalan dari sini. Jalan tidak ada naik. Jalan mereka. Bawa barang dari itu jalan juga. Kenapa? Karena dia untuk keluarga. Dapat pahala kan. Dapat pahala. Mereka sering berjalan kemana-mana itu jalan lah ini gambaran kepada kita bagaimana itu juga menghasilkan kesehatan jasmani sekaligus keuntungan rohani. Nah, kalau kita kan enggak, Hah, kita akhirnya uh, ya ini macam-macam dah peredaran darah, maringono, kerimatik, kemudian asam urat, kolesterol, kencing manis, darah tinggi, males setengah mati. Akhirnya jalan sedikit ke masjid, pulang jauh, pijat, dan ini terjadi. Ini terjadi, ini terjadi. Kalau orang dulu, masya Allah, jadi ini, ini adalah satu gambaran bagaimana uh, Nabi SAW menghargai uh, orang itu beraktivitas, orang itu bergerak, 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 nah, sampai dikatakan. Oh, termasuk bagian pahala yang terbanyak ala adrukum ala mahatul bin khotoya wa fa'ud derajat kasratul khutwa ilal masa memperbanyak langkah pergi ke masjid kan berarti banyak jalan itu maka kan berarti banyak banyak jalan pasif kurang jalan juga enggak bagus Hah? juga enggak bagus Wallah alam ada yang perlu dibahas Tolong, belakang. sekarang ini di masyarakat kita itu antara masjid dengan musola lebih banyak musola Ustaz. apalagi masjid mungkin agak jauh musola banyak asan yang mana apa di masjid atau ah musola kalau lebih jauh kan itu mungkin dia juga ada kewajiban ngimami di musola tersebut terima kasih itulah di Indonesia ini modern musola sama masjid ini saingan sebetulnya masjid bukan musola yang harus lebih diperhatikan. Musola ini dulu itu dibuat sama orang-orang itu. Oh misalnya di Kebon Sari itu dibuatkan musola karena di situ banyak tukang-tukang supaya sholatnya berjamaah kalau ke masjid akan terganggu pekerjaannya musola. Oh di situ itu ada perempuan-perempuan, ada pengajian, khawatir nanti kalau head nanti akhirnya nggak hadir pengajian dibuatkan musola. Oh untuk anak-anak ngaji juga karena khawatir nanti kalau ada masjid bisa ngotori masjid buatkan musola. Lah kalau sekarang ini ndak musola ini menjamur. Nah nah, tujuan nih, onok masjid musola, musola, musola entah sini masjid dibagi sama musola, masjid yang lebih abdul lah terus gimana? Kecil, tidak ada jumatan, tetap bikin masjid, tidak ada masalah, kenapa? Di adramu jajar-jajar masjid itu, nggak ada masalah, tetap aja jadi masjid, 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 tidak ada di masjid itu syaratnya harus jumatan, kemudian masjid tadi itu uh, harus gede, tidak ada. Oh, niatmu soal niat atau nongki masjid. Ya, todoh, masjid mushollah itu kalau terpaksa gitu loh. Kalau terpaksa kayaknya musola, tidak ada masalah. Kalau terpaksa dibuat musol, musola begitu. Ya, keliru, salah kaprah. Ya, salah kaprah. Eman di Indonesia nih. Memang, kakek musola, iya. Dan terus, ya, apa mau diubah? Kain masjid di ketempen, masjid ketempen, nggak ada masalah. Kenapa harus musola? Akhirnya ngurangi ganjarannya orang sholat berjamaah ke masjid lebih gede pahalanya. Di blok ada di sana. Lama dari masjid ketempen, jumatan di masjid al anwar, di masjid jamek, ini ada masalah gitu. Masjid al azhar itu lebih baik daripada musola al azhar. Paham ini? Masjid lebih bagus begitu malah orang dulu itu kadang-kadang dinyatakan yang separuh dibuat masjid, yang separuh dibuat musola. Sehingga kalau ada pengajian yang apa namanya head-head itu ada di di luarnya masjidnya, di musolanya ada begitu. enggak benar kalau begitu eman sayang. Ya saya tidak nyatakan waduh ini duduk NU, duduk eh, masalah masalahnya duduk NU, noan ini ini eman ganjaran ini. Iyo. Hmm. hmm. Rugi, rugi. Ya, ya, karena itu kalau ada wakaf, wakaf masjid aja. Iya, jangan diwakafkan musola atau dibagi. Terasi tutup masjid. Jadi sehingga nanti kalau ada pengajian yang head-head di gunung, tidak <tuh> ada masalah misalnya. Walhasil dibagi lah. Ojo enggak sabi jadi masjid eman. Tidak iso edikaf, tidak bisa. Allah oh, silakan. <tuh> musola yang sudah ada diroba diniati jadi masjid apa bisa ya Hah? musola diroba niat dijadikan masjid apa bisa diroba kalau syafi'i enggak bisa diroba itu kalau syafi'i tetap musola sampai hari kiamat itu ya tapi mungkin ada disiasati bukan disiasati gini kamu tumbuh itekel Tehelnya kamu niati jadi masjid. Kamu niati masjid, wakaf mas, masjid. Jadi kamu bisa etikaf ada di masjid berupa tehel tadi itu. Paham ya? Kalau ndak karpetnya dilem. Karpetnya dil, lem karpetnya diniati jadi masjid. Tapi karpetnya kira -kira rusak, paham nanti harus kamu jaga dari najis. Karena sudah jadi masjid itu. Paham ya? Paham. Siasati bisa, lah. Ini sudah dibuat masjid, sehingga untuk sholat Jumat itu, sholat Jumat masih dari El Nalo, ndak bobo. Jadi, ndak harus ada di masjid, ndak ada hubungannya itu sama sekali.